السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Allah akan berikan kemuliaan kepada mereka. baik di dunia maupun nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Seorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dia sempatkan waktunya untuk mempelajari ilmu agama dan itu satu-satunya cara untuk mendapatkan pemahaman yang baik dalam masalah agama Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan alaikum bi ilmin qabla an yurfa'a rafa'ahu mautur ruwatihi wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal al ilmu bital lum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah Beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah hendaknya kalian mempelajari ilmu agama Sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diangkatnya ilmu Dengan diwafatkannya orang-orang yang mengajarkan ilmu Dan ingatlah Bahwasanya tidak ada manusia yang dilahirkan dalam kondisi berpengetahuan. Wa innamal ilmu bitta'allum sesungguhnya ilmu didapatkan hanya dengan belajar. Seorang yang menuntut ilmu agama akan mendapatkan banyak kemuliaan. Berjalannya dia di majelis ilmu menjadikan dimudahkan jalannya menuju surga. Para malaikat-malaikat yang suci yang ada di langit akan meridoi perbuatan mereka, bahkan mereka akan dimohonkan ampun. oleh penduduk langit, oleh penduduk bumi, sampai ikan yang ada di lautan. Karena demikianlah besar keutamaan menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Maka pada kesempatan siang hari ini, Marilah kita melihat Bagaimana semangat para ulama-ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang wafat tahun 78 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengkisahkan balaghani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma Telah sampai berita kepada aku Ada satu hadis Yang kabarnya Ada orang yang langsung mendengarkan hadis itu Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Fashtaraitu ba'iran Thumma syadadtu alaihi rahli Maka aku membeli seekor unta dan aku naikkan perbekalanku di atas unta tersebut. Fasirtu fasirtu alaihi syahran hatta hatta qadimtu ila syam maka aku menempuh perjalanan satu bulan sampai pada saatnya tibalah aku di negeri syam faida abdullah bin unais dan ternyata yang dimaksudkan bahwa seorang yang tahu hadis itu langsung dari nabi adalah abdullah bin unais radhiyallahu taala anhu fakultu maka aku katakan kepada Abdullah bin Unais, Hadithan, balagani Annaka sami'tahu Min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fil kisas Woi Abdullah bin Unais Dikatakan oleh manusia Ada satu hadis yang darimu Yang kau langsung mendengarnya Dari nabi sallallahu alaihi wasallam Tentang masalah kisas an antamuta Au amuta qablan asma'ahu Aku takut Engkau meninggal dunia atau aku meninggal sebelum kau meninggal dunia dan aku tidak pernah mendengarkan hadis itu langsung darimu. Apa kata Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati aw qala al ibadu uratan ghurlan buhman qala Fakulna wama buhman Qala Laisa ma'ahum syai' Kata Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala Dia meriwatkan hadis ini secara langsung Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat Atau hamba akan dikumpulkan pada hari kiamat Dalam kondisi tidak berpakaian Dalam kondisi belum dihitan Dan dalam kondisi buhman Maka kami waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma buhman?" Apa yang dimaksud dengan buhman wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, "Laisa ma'ahum syai'." Mereka dikumpulkan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu apapun. Lihatlah bagaimana semangatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala Dia keluarkan dananya untuk membeli seekor unta. Dia tempuh perjalanan satu bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis yang mulia radhiyallahu taala anhu Imam Tabi'in Sa'id bin Musayyib yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi sebagai salah satu dari empat orang yang sempurna dalam ilmu dan amalannya setelah para sahabat Sa'id bin Musayyib rahimallahu rahim taala pernah mengatakan In kuntu la al ayyama wal layali fi talabil hadithil wahid. Aku pernah berjalan beberapa hari dan beberapa malam hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Al Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al Bidayah wan Nihayah Ketika menyebutkan tentang Tarjamah al-imam al-Bukhari Tentang biografi imam Bukhari Bila menyebutkan di sana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah mengelilingi penjuru-penjuru negeri untuk mencari ulama hadis yang bisa beliau temui. Dan ketika dihitung jumlah guru Bukhari rahimahullah ta'ala itu mencapai lebih dari seribu orang guru rahimahullah ta'ala. Ali bin Al-Hasan bin Syakik rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menceritakan pengalamannya belajar dengan seorang ulama besar Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di bulan Ramadhan di Irak tahun 181 Hijriah kata Ali bin Al-Hasan bin Syakik rahimahullah ta'ala dia menceritakan kisah belajarnya dengan Abdullah bin Mubarak dia katakan kami keluar di malam yang dingin dengan Abdullah bin Mubarak menuju ke sebuah masjid dan di pintu masjid itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengajarkanku satu hadis yang aku mengingatnya sampai sekarang dan dia terus mengajariku hadis mengajariku ilmu sampai datangnya muadzin yang mengumandangkan Azan untuk salat subuh mereka belajar di keheningan malam mereka belajar di dinginnya malam semangat belajar mereka mengalahkan semua itu gelapnya malam mereka tembus dinginnya malam mereka nafikan karena cintanya kepada ilmu. Baki bin Makhlat rahimahullahu taala jauh-jauh datang dari Makkah menuju ke Baghdad ke Irak untuk mencari alimam Ibnu Hambal rahimahullahu taala dan ternyata sesampainya dia di Baghdad di Irak ternyata Imam Ahmad Ibnu Hambal sedang dilarang oleh penguasa untuk mengajarkan hadis, maka dia mengatakan, "Wahai Imam, aku, jad, aku datang jauh-jauh dari Makkah ke Baghdad ini untuk belajar kepadamu, dan aku tidak tahu ternyata engkau dilarang mengajarkan hadis. Seandainya engkau izinkan aku untuk mendatangimu dengan berpenampilan sebagai seorang pengemis, dan engkau tidak mengajariku kecuali satu hadis, niscaya itu sudah cukup bagiku." Maka keesokan harinya Baki bin Makhlat rahimahullah ta'ala Datang dengan mengenakan pakaian seorang pengemis al Ahmad ibn Hamal tidak mengajarinya Kecuali hanya dua, tiga hadis dan kadang ditambah sedikit Apa kata Baki bin Makhlat rahimahullah ta'ala Dengan cara itu Aku bisa mendapatkan 300 hadis langsung dari Al Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Kalaulah satu hari Imam Ahmad mengajarkan tiga hadis saja, maka Baki bin Makhlad membutuhkan seratus hari, membutuhkan tiga bulan sepuluh hari untuk bisa mendapatkan hadis dengan berpenampilan sebagai seorang pengemis. Yahya bin Ma'in, seorang ulama yang tidak asing bagi orang-orang yang juhud dalam ilmu hadis. Yahya bin Ma'in adalah sahabatnya Alimamu Ahmad ibnu Hanbal. Seorang putra dari Main yang merupakan sekretaris dari Abdul Malik yang cukup kaya, sehingga Yahya bin Main, ketika orang tuanya meninggal, main meninggal, dia mendapatkan warisan sebanyak satu juta lima ratus dirham, jumlah yang sangat besar. Dan Yahya bin Main, rahimahullah ta'ala, menghabiskan semua harta warisannya untuk mempelajari ilmu hadis yang mulia dan tidak tersisa satu persen pun, satu sen pun, kecuali sandal yang dipakainya. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama ilal, ulama yang hafal 200 ribu hadith, sanat dan matannya, sebagaimana orang awam hafal Qul huwallahu ahad di luar kepala. Apa kata juru tulisnya Abu Ja'far Muhammad bin Ali? tulis dari Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia menceritakan suatu ketika ketika Abu Zur'ah Ar-Razi sedang sakaratul maut. Maka datanglah kami di Masyahran. Perangkatlah kami ke Masyahran untuk menjenguknya. Dan ternyata di sana sudah ada Abu Hatim Ar-Razi. Sudah ada Ibnu Warah dan sahabat-sahabat yang lainnya menunggu Abu Hatim Ar-Razi. Maka kami malu Bagaimana kiranya kami bisa mengajari rekan kami, guru kami yang sudah hafal 200 ribu hadis sanad dan matanya? Maka Abu Hatim memiliki ide. Aku akan bacakan kepada beliau sanad hadis. Maka mulai Abu Hatim mengatakan Hadithana bundar, Hadithana Abu Asim, Hadithana Abdul Hamid bin Ja'far, Hadithana Salih, walam yujawis. Dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala telah menceritakan kepada kami Bundar, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih kemudian dihentikan sanatnya. Abu Zur'ah Ar-Razi dalam kondisi sakaratul mautnya dia katakan, haddatsana Bundar, ada Abu Asim an Abdul Hamid an Salih bin Abi Arif An-Kathir bin Murrah An-Mu'ath ibn Jabal Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Man kana Akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhla al jannah Thumma tuwufia Rahimahullah ta'ala Kata Abu Zura ar razi di tengah-tengah Sakaratul Mautnya Dia katakan telah menceritakan kepada kami Bundar Telah menceritakan kepada kami Abu Asim Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami salih bin Abi Arif, telah menceritakan kepada kami Kathir bin Murrah dari muat ibnu Jabal. Dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa yang akhir ucapannya adalah 'La ilaha illallah', niscaya dia akan masuk ke dalam surga.' Dan setelah itu, beliau menghembuskan nafas terakhirnya." belum meninggal di penghujung tahun 264 Hijriah rahimahullahu taala akuu qaul hadza wa astaghfirullahal adhim li wa lakum wa muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du Maashalal muslimin Rahimani wa rahimakumullah Begitulah gambaran para ulama-ulama terdahulu Mereka bersemangat di dalam mencari ilmu Sejarah telah menuliskan Perjalanan emas mereka di dalam menuntut ilmu agama, mereka telah menorehkan tinta emas sejarah keilmuan Islam yang sangat indah dibaca sampai hari ini. Maka hari ini, sejarah menunggu kita. Siapa di antara kita yang bertahan di atas jalan-jalan keilmuan yang bersabar untuk mencari ilmu? Ingatlah, di dalam mencari ilmu dibutuhkan kelurusan niat. Lihat, harus diluruskan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan etika akhlak dengan guru yang mengajari ilmu. Beradablah dengan rekan-rekan sesama penuntut ilmu. Ketahuilah bahwasanya perjalanan menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang singkat, akan tapi perjalanan panjang yang di sana butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan butuh kesabaran. Maka jangan sampai kita yang berada di majelis yang mulia Putus dari majelis ilmu, jauh dari majelis ilmu, tidak dikenal dari majelis ilmu karena sudah futur, karena sudah loyo, karena sudah kehilangan semangat untuk mempelajari ilmu agama. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan di dimasukkan kita di tengah-tengah kalangan orang-orang yang cinta dengan keilmuan. Maka jangan sampai cahaya ilmu ini padam. Jangan sampai kecintaan kepada ilmu ini hilang dan jangan sampai kita jauh dari majelis para ulama. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Seorang khulafa ur yang wafat tahun 23 Hijriyah di Madinah. Beliau pernah berpesan, "Fala tafraku majalisal ulama." Janganlah kalian jauh-jauh, janganlah kalian berpisah, janganlah kalian tinggalkan majelisnya para ulama. Semoga dengan sedikit kisah ini bisa membakar semangat kita untuk terus berada di jalan keilmuan yang mulia, jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditapaki oleh para rasulnya yang mulia dan semoga kita istiqomah di atasnya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam majelis-majelis keilmuan ينقس من تركا كنتم سرقا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومِن نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِن دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين